Okay guys, so ramai sangat yang tengah marah dekat kerajaan sampaikan hashtag ni trending. And then Putih nampak satu posting ni. Ini sebenarnya video. Video ni kata dia tunjukkan negara-negara di bawah pimpinan perempuan yang boleh settlekan kes COVID ni. And then account ni kata okay, lepas ni kita kena pilih orang perempuan untuk jadi Perdana Menteri. And then saya tengoklah komen-komen dekat bawah. Memang ramai sangat yang setuju untuk perempuan jadi pemimpin. Korang rasa macam mana? Okey, berkaitan dengan pemimpin, lagi-lagi dekat bab politik ni, kita kena rujuk Al-Quran. Allah berfirman, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Sehinggalah ayat yang terakhir. Jadi, ayat Quran ni dia bersifat umum. Okay, tak semestinya dalam kekeluargaan saja suami perlu jadi pemimpin. Even dekat luar pun, lelaki kena jadi pemimpin. Dia tak boleh perempuan jadi pemimpin. Sebab itulah kita tengok imam adalah lelaki. Dan kita tengok nabi-nabi sendiri pun daripada golongan lelaki. I know memang akan ada ramai berpendapat untuk perempuan jadi pemimpin sebab otak perempuan lebih matang dan sebagainya lah. Tapi itu bukan bermakna perempuan boleh jadi pemimpin. Tugas perempuan dalam kepimpinan adalah untuk membantu lelaki dalam memimpin satu organisasi. Jadi Allah mengutamakan lelaki untuk jadi pemimpin dibantu oleh perempuan. Jadi jangan pandai-pandai untuk pilih perempuan jadi Perdana Menteri. Sebab itu adalah golongan-golongan barat saja yang mengamalkan perempuan jadi Perdana Menteri. And then korang pernah dengar tak ladies first? Itu sebenarnya daripada orang barat lah. Dan kita pun dah terikut orang-orang barat dengan perkataan macam tu. Jadi guys, tolong jangan trendingkan hashtag macam ni. I know you guys tengah marah, tapi sebaiknya orang Malaysia janganlah malukan Malaysia. Okay?